Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Wandi Putra. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana caranya itu kita memanfaatkan ban bekas yang sudah tidak bisa kita gunakan lagi itu agar menjadi barang yang bisa kita gunakan lagi. Nah, di sini akan kita manfaatkan ban bekas. Nah, ini ban bekas. Nah, ban bekas ini adalah ban luar, nantinya itu akan kita gunakan menjadi ban dalam. Nah, ini ban motor ini menggunakan ban dalam yang seperti ini. Nah, walaupun motor itu tidak menggunakan ban dalam ataupun juga ban tubeless, nah dia itu menggunakan tekanan angin agar bannya itu tidak kempes. Nah, di sini kita tidak menggunakan tekanan anginnya itu agar bannya itu tidak kempes, melainkan kita menggunakan tekanan ban luar yang kita jadikan ban dalam. Nah, seperti ini. Nah, ban ini kelebihannya itu walaupun dia ketusuk paku atau bocor, bannya itu tidak kempes karena dia itu menggunakan ban tanpa tekanan angin. Nah, bagaimana kelanjutannya itu? Mari kita kerjakan ban anti bocor ini di sebuah bengkel karena saya di sini tidak mempunyai alat yang cukup.